warga kita yang sudah jadi api. Tok laki dengan kita tak masuk. Kita dengan tok laki tak masuk. Tok laki tak faham kita. Kita pun nak faham dia tak leh. Anak tak dengar kata kita. Nak buat lagu mana? Setengah-setengah tu berita mari kata, yo bapa yang kata modok dengan tok laki mo ni 20 menit tahun dah. Anak ambo tu umur 20 lebih dah. Tapi hari-hari dengan tok laki dengan suami ni balah hari-hari. Balah hari-hari semenjak daripada zamin nikah awal sampai sekarang tak ada berhenti balah. Hari-hari kena balah. Kerana dia ibu-ibu yang kena pilih di sini nah, amon nak wayang. Kalau kita nak timbulkan keluarga yang berbahagia, yang pertama sekali orang yang kita nak kahwin dengan anak kita ni, kita kena cari orang yang beragama dulu mula-mula. Ni kita dah ada cari hak kaya dulu. Ha, kalau ni nampak kaya, tak apa. Kalau satu pagi ngaji agama nampak nampak dede, nampak tamada, nampak gawa, nampak orang panggil nampak nah, nampak cerai orang panggil. Jadi kita tengok tok pakai tu kita rasa kata orang ngaji agama ni rasa nampak lekeh, nampak dogo. Bahkan orang ngaji agama ni lah yang boleh bawakan anak-anak kita. Yang boleh bawakan orang panggil dalam rumah tangga kita. Ni bukan kita nak royak kata pok tok pakai kita nak ambil wak menantu dak ni, fikir meh diri. Nama tak panggil dak jual tok akhir apa-apa ni. Dak. Cuba ibu bapa tengok diri. Tok akhir tak ada gaji tapi pala kau lain semua. Pakai putih, pakai jubah mari ke masjid ke apa ini. Ngaji ni daripada budak sampai tua duk ngaji pondok kita gini. Tapi orang tok pakai ni, orang ngaji agama ni, ia ada ilmu agama dalam diri. Ia ada Allah dalam diri. Ia ada la ilaha illallah dalam diri. Ia ada ad-din, ia ada agama. Ia ada orang panggil kebesaran Allah di dalam hati. Ia ada kebesaran sunnah Nabi dalam hati. Cara Nabi adalah hidup dia. Kerana dia tok pakai dan orang ngaji agama ni, ia tak terlupa asal. Ini hamba nak pesan kepada ibu-ibu dan bapa semua. Di hari ini kalau kita nak bina keluarga kita berbahagia, kita kena cari orang ngaji agama. Tengok Nabi kata dalam satu hadis, ya kata nukihat limra'atin lidiniha wa nasabiha wa nasabiha wa jamaliha wa maliha au kama qala. Jadi kalau kita nak cari anak menantu, misalnya kita ada anak jatuh, kita nak cari menantu tino, Nabi suruh cari orang lagu mana ibu-ibu dan bapa? Nabi kata nukihat limra'atin, diperkahwinkan bagi satu perempuan itu. Kalau nak cari menantu tino, nak cari lagu mana? Lidiniha. Mula-mula sekali mu kena cari menantu hak tino ni agamanya. Orang agama lagu mana ibu bapa? Pesing mana orang agama ni? Pesing tak tubung ke? Pesing pakai seksi ke? Pesing pakai baju tak tudung di atas ni? Patut dia mau tanya, hey, orang tino ni boleh pakai adat seluar? Ha, ni dia mau tanya soalan. Dengar mula ibu bapa. Orang tino ni boleh pakai adat seluar terik-terik ketak-ketak? Maka ulama jawab kata orang tino nak pakai seluar tu boleh. Tapi syarat seluar saat ni ditudungkan dengan baju sekat lutut. Nak pakai seluar tu boleh, tapi syarat baju saat ni tu kena labuh wisapa sekat lutut, baru ia lepas daripada tutupan aurat dia. Lepas tu kalau kita nak cari natu tino, mula-mula sekali cari orang agama. Cari apa? Hafizah. Orang hafal Quran. Lepas tu orang ngaji pun nak. Lepas tu cara kita nak cari orang ni jadi wak menantu ni, ia kena kupu. Perak kupu. Yakni orang panggil cari kupu ni, makna kata kalau kita orang kampung, ia orang kampung. Kalau dia orang bandar, sama orang bandar. Kalau hak yang ada, sama yang ada. Kalau hak kaya, sama kaya. Orang panggil, kena jadi kupu. Ia baru lekat lama. Kamar yang kalau kita ni orang kampung, gimik orang kaya, ambil orang kedah, ni tak masuk.
Kerana dia kita saat ni tu nak cari anak menantu mula-mula sekali kita pilih tertengah masalah agama dia setara mana. Orang yang beragama duduk dia ya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'anka rabbuka wa ma qala. Ni kalau natu tino kita ya duduk le rumah tapi ya ada agama. Ya akan baca Al-Quran. Kalau natu jantan kita ada le rumah, ya akan baca Al-Quran. Dan kalau natu jantan kita ya ada agama, ya akan mari sejik. Apabila orang baik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah tanya nak pergi mana weh? Ya kata mau nak pergi sejik setelah ayah kata. Kenapa? Dalam diri ya saat ni tu ada agama. Apa makna agama? Yakni kenalkan Allah dan ada bahasa kebesaran Allah, bahasa takut kepada Allah, ya nak mari kok sejik. Kalau hak tina ya sipe ambil asmaya bukan notah pala dia. Ini makna menantu kita jatuh tina, ya ada agama. Apabila dengar orang mengajar, ya bahasa nak pergi sejik. Apabila orang pergi nak mari sini. Ini mana kece hak isi-isinya. Kama dia, ibu bapa, kama ni kita kena cari anak menantu kita macam ni, insya-Allah kita selamat. Lepas tu kita kena besar mula-mula. Ni kita akan nak menikah-menikahlah, tak ada ajar apa kepada anak-anak kita. Ya hari nikah mula-mula tu. Satu penting ibu bapa ni. Ini mana nak royak Rusia satunya. Siapa dia dengan sini berhati buat ni molek-molek dan sikit banyak dia boleh isi yang baik-baik. Lepas tu dia pakai dalam kehidupan kita. Jadi hari mula-mula nikah. Ini nak binakan keluarga yang berbahagia ni. Kita nikah mula-mula kalau hak jatuh. Masuk sudah nikah terima tak aku menikah akan dikau. Dan aku kahwin akan dikau hi Hamzah. Dengan Fauziah Masaleh, dengan isi kahwin yang banyak tersebut, demoni pun kata aku terima akan nikahnya dengan isi kahwin yang banyak tersebut. Sudah nikah, sudah taklik, sudah apa siap, kita suruh anak kita ni pergi semaya sunat nikah di luar. Lepas semaya sunat nikah tu, lepas daripada semaya sunat perkahwin ni, kita suruh hak jantan tu kena siuk tabuk bung yang tina. Perak ni. Orang lain ni kerti tak tahu lah ni. Ibu-ibu bapa ada depan mon ni. Perak tak masalah ni. Kita nak kepada keluarga kita seni. Nak keluarga kita sebagai jadi syurga. Nak kepada keluarga kita jadi berbahagia. Tapi benda-benda macam ni kita ada sudah guna ataupun sudah pakai dah. Hari nikah mula-mula, perkahwinan mula-mula, kita kena royak ke jatah tu, ke natu jatah kita. Dia kena semaya sunat dua rakaat dengan laki bini tu. Usalli sunnatan nikahi rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku semaya sunat nikah dua rakaat kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Lepas pada semaya sunat nikah, jatuh berdoa. Lepas dah tu jatuh berdoa, panggil bini yang mari tepi cak tu tak apa. Lepas dah tu, anak buat cak pun. Oh, ni kadang-kadang kecak pun, saya fi malah terkabur dia, dia tepi tu. Kadang-kadang dia jatuh dengan kemenan. Ha, kadang-kadang tak ada. Kau, saya fi kau tu. Ha, kalau buah anak saya fi, sayang-sayang kita duduk tepi. Kau, reti setan, nak biar berdoa setan ni. Nak saya fi gila. Tapi makna katanya, we hak jatuh tu, tu lelaki saat ni tu, pergi pala yang tina tu. Pergi di bokbong tu. Baca apa munajat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali. Siung tak buat pun tino kita. Ya Allah ya Ilahi, ya Tuhanku, mintalah mujadilah isteri aku ini sebagai orang yang salihah, sebagai orang yang taati kepadamu ya Allah, sebagai orang yang salihah ya Allah. Ni suami kena tahu tak lah. Ambil tahu tak kalau kita nak menimbulkan keluarga-keluarga yang berbahagia, keluarga-keluarga sebagai taman syurga,
Hari mula-mula tu sebelah balik suami saat ni tu kena berdoa tang pala, lepas tu bacanya Fatihah ya Allah, niatnya minta Tuhan jadi isteri kita orang salihah, dan bacanya ayat kursi minta Tuhan tolak bala di antara kita berdua. Lepas tu bacanya surah Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wal nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dil siu. Ini dengan sini siapa yo nak wi keluarga berbahagia semacam keluarga ulama-ulama, nak wi jadi anak alim ulama, nak wi anak jadi orang soleh, nak wi anak orang jadi orang baik, nak wi anak jadi orang molek, buat apa ni? Karena tok-tok guru ni, orang-orang alim ni, lepas tu nak besar kepada ibu-ibu dan bapak semua, ataupun yang tak boleh menantu, tak boleh menantu dah. Malang mula-mula kita saat ni nak masuk hidup dengan suami kita, dan suami nak masuk hidup dengan isteri, ambil asmaya dulu. Ambil asmaya. Ambil asmaya saat ni tu, setiap-tiap malang, ambil asmaya. Kamu ni apabila masuk tidur dengan suami kita, tidur dengan bini, mi asmaye, lepas pada mi asmaye tu, sebab tu Nabi dah ajar tiga kita nak jimuk tu kan. Ni ke kita tak ada baca bismillah langsung weh. Hak jatuh-jatuh tu. Hak Nabi ajar baca doa nanti ke kita nak setubuh dengan isteri ni. Ni ke cihak sungguh. Baca doanya Allahumma jannibish syaitan. Hey Allah, minta engkau jauhlah akan daku daripada syaitan. Allahumma jannibi syaitan wa jannibi syaitan. Allahumma jannibna syaitan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan amma razaqtanahu. Hey Allah, minta menjauhlah akan kami daripada godah syaitan, dan minta syaitan terjauh daripada apa yang engkau rezeki. Apanya? Anuk-anuk yang Allah Ta'ala nak rezeki lepas pada ni, minta lepaslah daripada godah syaitan. Sebab tu ibu bapa nak ajar ni, dan kita nak royak hak benda-benda ada berlaku dah. Lepas tu ya orang kita apabila ya tidur sekali ni, apabila ya setubuh ni, ya setan masuk capur tu. Ingat tu ni. Ya apabila kita tidur sekali tak sedap, rasa kita nampak demo-demo nampak muka kita saja, kita tak nampak muka demo ni. Hei, rasa tak sedap nak gocoh mana ni? Demo tengok kita cat cin, supo demo tengok kita nusuk, tengok lubang dah, tengok ngita, kita tengok demo tak cerah. Nah, kerana ni ketika kita setubuh ni syaitan saat ni tu ya sekali dengan kita. Sebab itulah ketika kita saat ni tu setubuhkan dengan isteri kita, ataupun isteri yang setubuh dengan suami dia, di situ kalau kita tak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma jannibnasyaitan wa jannibisyaitana amma razaqtanahu, di sinilah orang panggil benih kita yang turun di dalam rahim bagi isteri kita yang nak campur dengan benih syaitan. Sebab itulah anak kita mari kepada alam dunia ni kadang-kadang jadi teriuk malas, kadang-kadang jadi sawe, kadang-kadang nyumpulah tegak tu bi aliyu belenyo. Perai ibu apa ni? Karena benih-benih kita tu sudah dicampurikan dengan benih bagi syaitan, dengan sebab malai kita persetubuhan dengan isteri kita ataupun isteri bersetubuh dengan kita, tak ada bismillahirrahmanirrahim dan tak ada baca cara Nabi. Sebab tu kalau kita nak menimbulkan orang panggil nak keluarga yang berbahagia, dan di rumah tangga kita dikatakan taman syurga dan kebun syurga, yakni di dalam hidupan kita mula pernikahan dan perkahwinan itu dengan secara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada cara nikah, sama ada cara tidur, kena tidur cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Learning kita saat ni tu, dah kadang-kadang kita tak ada menikah kahwin. Kalau Nabi katanya akhir zaman ni ilama-ilama kemak yang besar-besarnya ialah 2, 3, 4 perkara. Yang pertama, timurkan lahir-lahirnya perzinaan.
Kamu ni berzina ini orang panggil perkara yang gamria, yakni perkara yang membawa pada musnah di tempat partai kita. Dan kawasan mana banyak zina di situ banyak kemarah. Dan pula masalah kita nak timurkan masalah keluarga kita yang berbahagia dalam hidup mawayak dan saknim asmaya. Patu apabila kita saknim tu Allah Subhanahu wa taala saknim tu kehendak dengan kita nak baik. Allah Subhanahu wa taala kehendak kita saknim nak comel. Allah Subhanahu wa taala gapo dia kepada kita. Ha dah. Allah Taala nak baik kepada kita dan Allah Taala nak comel kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala awi apa dia kita? Ha dah. Allah Taala kehendak nak baik kepada satu orang hamba, Allah Subhanahu wa taala bagi gapo dia pada seorang hamba. Jadi apabila seorang Allah Taala nak baik, ya wi pehekan agama. Nabi katanya may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Taala kehendak dengan dia tu nak baik, Allah Taala wi gapo wi kekaya ke dia ka? Allah Taala wi dia sak ni tu kaya ka? Wi umur besar dia ka? Ataupun wi harta banyak dia semacam korong ka? Dak. Allah Subhanahu wa taala kehendak kepada seorang nak baik, yufaqihu fiddin, memberi paham, ia Allah memberi reti tentang masalah agama. Saat ni cara hidup kita laki bini, kita tidur kena bismillah, lepas tu mi asmaya semua, lepas tu duduk mari deh lekat anak. Misalnya kita nikah ni bulan dah ataupun 5 bulan 2 3 bulan, lepas tu gilkat bro. Kami mau dok waya acak kali dah kepada kakak ibu dalam Facebook ataupun tempat-tempat mengajar, malam kita lekat perut tu ataupun kita berasa lekat perut. Hamba mau waya ni ramah dok ke rumah ni ibu bapa ni hari Selasa ramah. Minggu lepas hari ni 230 kilo. Masalah macam-macam. Hagi dia rakyat ke Allah setengah daripadanya anak saat ni tu Allah tak reti dengar, tak reti kata Allah Allah ni makin air mata sebab anak ni tak tahu apa kali dah. Kadang-kadang dia dengan bini dia nak cerah, tiba-tiba baik kelik tak jadi nak bercerah. Dan setengah-setengah tu anak darah tak boleh nak nikah pun ada juga weh. Anak kita darah lagi, orang masuk minta sore tak jadi. Kadang-kadang ia kena, demo tak kena. Kadang-kadang demo kena, ia pula jadi dia beragil. Ada agak pergi mahamu apa sini ni? Gawah. Ya ni minta bapa tu nak buat ke mana ni anak mahamu ni lepas-lepas tu jadi berumah nanti. Setengah. Dan setengah daripadanya masalah tak gawah. Tak jadi berbahagia dalam keluarga dan rumah tangga. Setengah hak kita lah kan? Setengah-setengah hak kita rumah saat ni tu. Pesan kena sihir. Hak kena sihir tu setengah daripada orang sebelah balik betung tu. Dia jadinya tidur tak jenera. Ha ni nak yata keluarga kita tak bahagia ni jadi pek ni. Dah jadi pesan dia tak bahagia. Nak tidur tak boleh. Nak makan tak boleh. Jadi mikir ngaruk, mikir tak tahu gana. Apa pergi buat mukluk ni betung baru ni. Dua minggu lepas mana buat mukluk betung. Tengah-tengah fuamma dok baca zangi tu dok bersanyi tu yang masuk celah-celah mah ya tahu apa pening weh. Oh nak tidur tak leh semalam kau sa bengai kau ni seseram. Adik yang mai bisik dengan mak ya tai apa mola ni tu ambil barang dah tak pergi rumah kita bomo mai ambil barang kena bayar 2005. Lepas tu dalam barang tu ada jebur tu dah ada ada jarum, ada darah, ada benih. Lepas kita tanyalah dia. Lepas ambil barang saat ni tu, si yang sakit tu hengar ke tak hengar? Ya tu tak hengar kau tu tu. Kau nak tidur tak boleh. Kau nak makan tak boleh. Lepas kau mana ambil barang? Ini nak yata salah satu daripada masyarakat-masyarakat kita di hari ini. Semuanya tidak ada agama. Apabila tak ambil agama waktu dalam kehidupan, tak ambil agama ambil waktu kehidupan dalam kehidupan kita, tak ambil agama cara Nabi, inilah masalah akan timbul di tempat kita, di kawasan kita. Dengan sebab mereka tak ada takut ke Allah, mereka tak ada makrifatullah, dengan sebab inilah kita berani nak deki pada seorang. Apabila kita tak takut pada Allah, dengan sebab tu kita berani kenak pada orang. Eh banyak dah pergi rumah. Amba tanyalah dia atas ke mana apa. Payah pergi rumah. Bagi amba nak betul, patut amba buat atas orang dia.
Amma wa atawak dia wa atawak dia mau tak andai kau tapi wa gitu bismillah tu hawi ke wi lah masa sa bismillahirrahmanirrahim ni ya bismillah sama ya tapi orang Tuhan nak wi tak wi orang ni rapi dak dengan Tuhan. Kalau sebenarnya kita rapi dengan Allah, bismillah jadi segala-gala. Bismillah boleh jalan tak ai. Mana ayat kita bismillah. Satu hari ada satu retina. Dia nak ambil beras pun dalam gapo dalam puyuk bismillahirrahmanirrahim. Dia nak makan nasi bismillahirrahmanirrahim. Dia nak buat gapo bismillahirrahmanirrahim. Siapa tu laki dia tu beci Allah oh, aku serabut kau memoh ni bismillah tak ada berhenti-berhenti ya kata. Aku serabut dengan moh ni kan bismillah tak ada berhenti. Nak menanok bismillah, nak makan bismillah, kok tu kok ni bismillah. Allah ambil moh ni kan bismillah, moh mega, moh bismillah ke panggil. Ah dah, moh bismillah kan nak bismillah tak berhenti. Satu hari tu laki dia aku bosan doa moh ni Fatimah ni ataupun ni Timoh ni. Ah dia ambil ya gimi ular. Mi ular selagi boh lepai. Ya kata hi Timoh. Ya kata setelah lagi mu mi kewe duk lepai mesti ya tak ku nak makan gulai kewe. Timoh pun betul sungguh orang betul sodek we. Sini kampung sodek dapat betul sodek. Dan lepas suhur siap saat ni geseluk lah akik tudung payah saat ni tu seluk dalam payah bismillahirrahmanirrahim seluk dalam payah bismillah apa bismillah saat ni tu Allah subhanahu wa ta'ala wi dengan keberkatan bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala paling daripada ular seluk untuk lelaki boleh payah Allah ta'ala wi jadi ke ikewe sungguh wi. Sebab tu dengan bismillahirrahmanirrahim Allah subhanahu wa ta'ala boleh ubah dunia. Allah ta'ala boleh ubah ular jadi ikan. Allah ta'ala boleh jalan atas air. Allah subhanahu wa ta'ala boleh jalan atas air dengan tak tergelar. Boleh pergi ke Mekah dengan sekelip mata dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka bila tu lelaki yang subinis mulai ikan, siap ikan, ya pun siap ikan. Siang ke sudah siap tok laki pun ya pun gerak lata ya tabai memak-memak bangun. Bangun semaya zuhur. Memak pun bangun basuh-basuh muka, duk nak maya siap dah, sila dak paideh. Makan nasi. Makan nasi Allah sedap we gula mik mah wak kini timah wak we kata. Duduk mari silah himo, mumik ikan mana ikan we ni? Lah, pape we yak semua mumik lepas ye ikan we sat ni. Hai, ikan we ke mana kubuh ulas selah ya tak? Ulas selah, pahlah selah nama hakik sat ni ikan we. Tok laki ya apabila ulas selah dengan sebab bini dia kata bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim jadi berubah daripada ulas selah gi jadikan ikan we sungguh we. Sebab tu ibu-ibu dan bapa yang dihormati, wa amma bismillahirrahmanirrahim pun tak ada gapo. Tapi wi ada sokmo. Lepas tu cara amalan ni bukan nanti banyak. Ni kanya baca Quran kata ada gamuk teh 3 juz hari. Siapa nak motong tak ada. Dia berkata rana timah tu meyah tu nyawa amal tak ada berhenti-berhenti tu. Aku rasa bosan hari ni. Quran tak ada berhenti. Dengan jikira hati teh 3 hari lebih dah tak guru. Jadi pandai ya belakang dengan Tok Guru. Tok Guru tegah ni, ay, bukan kok ni, kok ni. Ada masalahnya kita saat ni tu, wa'amal bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak menimbulkan keluarga kita sebagai keluarga yang berbahagia, amo yak kita bakal-bakal saat ni dah. Mula-mula sekali apabila kita ada kandungkan anak di dalam perut, kita buat lagu anak ibu-ibu. Kita rasa, eh aku rasa kandung dah ni. Eh, aku berasa kata, eh, dalam perut ku ni ada budak rawi, ada budak ataupun ada anak rawi, ada bunting lah ni. Kemudian kita bangkit bangun mi asmaya, lepas pada tu kita asmaya sunnah hajah, lepas pada tu kita berdoa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kalau kita nak anak kita ceridik, kita baca suratul Luqman. Lepas tu kalau dekat-dekat nak beranak, kita baca surah Maryam banyak-banyak.
Ada baca surah Al-Kalu, kita nak uri anak kita cerdik dalam ngaji, cerdik dalam belajar, cerdik dalam menuntut ilmu, maka kita mak dan ayah kena banyak baca surah Al-Qumar. Patut kita tak pandai nak baca, hatu nak ngaji. Tak pandai nak baca Quran, tu nak ngaji. Patut keluh Allah pun tak pandai, ha kena ngaji. Kena belajar, kena mengaji, kena cari tok guru belajar dan mengaji. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kun aliman aw mutaalliman aw mustami'an wa la takunir rabi'ah fatahlik aw kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebenarnya. Kun hendak jadilah engkau aliman, seorang yang alim. Orang yang alim boleh mengajar orang, dia banyak ilmu, boleh goyak ke orang, dia boleh mengajar orang. Ni orang alim boleh buka pondok, pasal buka sekolah. Kalau mung saat ni tak boleh nak jadi orang alim, aw muta'alliman, ataupun kamu jadi orang mempelajari, orang yang belajar agama, duk pondok, duk sekolah, aw mustami'an, ataupun orang dengar seminggu sekali. Nabi kata walan takunir rabi'ah, dan jangan engkau jadi gulungi yang kepal. Alim pondok, kamu dia ngaji pondok dan dengar seminggu kali pondok. Nabi kata kalau mu tu jangan jadi orang yang gulung kepal, dengan sebab itulah engkau saat ini tidak binasa. Tapi kalau mu tak alim, mu tak ngaji, mu tak belajar, mu tak dengar, kamu dan engkau saat ini binasa. Jadi ibu bapa, kalau kita nak wih anak kita soleh, nak wih timbul keluarga berbahagia, amal nak rakyatnya, kita saat ni tu kena banyak berdoa. Lepas tu masuk le umur kena wih saleh kata. Cara-cara nak wih rezeki murah, cara-cara nak wih apa saat ni tu peheh. Lepas tu setengah-setengah dia kata apa dia tak biasa peheh ke dia. Lepas tu le tu lelaki pula Allah Akbar nak peheh tak lalu retina kita ni. Orang tina kita Allah gerbel untuk kita basuh baju kita, cara nasi kita, lagi pula masa Allah kita kata dia bermacam-macam. Kita orang jatuh saat itu kena sobat sikit. Ni kadang-kadang klik tengok nah, dek Yahya, dek Moh dia, dek Sung dia, buat tak kena lagu sepak, puyuk-puyuk, sepak, pinggir-pinggir. Tak agak ni orang jatuh kena ubah kat ni perangan ni, ni. Kalau kita nak wisdak duduk dalam rumah tangga kita, kita kena kecek yang ni tak dipanah mana. Kecek sepuluh Nabi. Kalau klik pak, assalamualaikum, bini dalam jalan, waalaikumsalam. Oh bunyi panjang boleh. Habis bisalat assalamualaikum, letina jawab waalaikumsalam. Tapi kalau bukan tu lelaki kita yang bisalat, dia mau luar bisalat. Misalnya bukan tu lelaki kita, dia mau bisalat assalamualaikum, maka sunat kita ambil tangan pun lihat mulut. Waalaikumsalam. Sunat ada. Kalau bukan tok lelaki misalnya orang luar pada tok lelaki kita, dia misalnya assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita tengok, bukan tok lelaki, kita pun bukan dakwah dengan tangan. Waalaikumsalam. Dia mahu tahu dia tu kasar tu kaya. Kerana tok muh tak kau, tak muh witimu fitnah. Ada. Lepas tu kita duduk dalam rumah ibu bapa deh. Cara kita nak selamat dalam rumah tangga ni, kalau kita nak beri murah rezeki, rumah kita mula-mula sekali tak payah rumah saat ni, jangan biar ada ilmu. Ni tak payah rumah Allah ada macam-macam, ada saka subah-subih atau orang ambil mana tak tahu. Siapa dia nak beri murah rezeki, nak beri keluarga jadi tenang, nak wis sakinah daripada Tuhan, daripada langit sana turun mari. Kena duk molek eh. Kena wa amal wi molek. Wa amal wi cuci. Karena amalan-amalan yang kita buat ini, ia akan terbang naik ke langit sana. Seperti kita semaya saat ini, kita semaya waktu Isya. Kita semaya usalli fardal isya arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Kita wisalat assalamualaikum, assalamualaikum. Amalan ini yang akan jadi cahaya naik kepada langit sana.
Kerana di kalau amalan kita tu molek, malaikat-malaikat di sana ia akan samu, ia akan berlaku, oh, amalan siapa dia ni? Amalan siapa mana ni? Maka Tuhan katanya dalam Quran, fazkuruni azkurkum. Maka hendak sebutlah kamu akan daku, nescaya aku ingatkan akan kamu. Amalan kita akan terbang naik ke langit. Tapi supaya tu juga kalau kita duduk tah dunia, kita buat amalan tak molek, amalan ni juga akan naik telam hitam naik kepada langit sana. Sebab tu ibu bapa, dalam rumah kita mula-mula sekali, rumah mawanya acak kali dah rumah ni. Siapa dia nak wisni, rumah dia tu kena letak wih molek. Eh, sebab tu nak bining saat ni tu kena tanya orang tua tik sepatah. Ni kan nak cari hak kita kene, jangan tak kira orang tua kene tak kene, kita tak percaya. Yang pertama sekali kita nak nikah kahwin, kita kena tanya orang tua sepatah. Ini berkat dalam nikah kahwin. Yang keduanya, jangan belanja mahal sangat. Kat sini ada berapa juta dua. Ada ke orang sedek juta dua? Ada. Ah, double ah, kasar. Ha, deh. Rumah mah guning apa keje. Belanya je juta dua. Patu mah rasa nak tengok kuku yang tepi emas ke ana. Belanya juta dua. Tak ada kira duit dapur ke tu. Juta dua lapik kita mah ni mumah semua, tak kena bini apa bila awak ada juta dua. Jual tanah orang getak tapi tak boleh bini kita mah ni. Dan sebab tu makna tak kita nak timbul keluarga yang berbahagia, yakni kita saat ni tu pilih apa? Yakni kita kena cari orang tino yang beragama, kalau menantu jantan yang beragama. Lepas daripada tu dia panggil belanjaan itu jangan tinggi sangat. Ha Nabi Goya. Lepas tu di dalam cara hidupan kita dalam rumah tangga ni, orang panggil kena duduk cara Nabi. Makna tak Nabi duduk dengan Siti Aisyah. Aisyah kata, ya Rasulullah, gini makin ni tak ada ya Rasulullah. Rasulullah kata, tak apa Aisyah, la bala baksa. Maka tak mengapa Siti Aisyah. Maka Nabi kata, kini kita puasa Aisyah, oh, kerana makin ni tak ada. Jadi Nabi tak ada kata tu, hui, kerana makin ni tak ada, mu tak ada cari kerana, mu tak ada pisah kerana. Tapi ni Nabi yang tak kata lagu tu. Nabi kata, hei Aisyah, kita pakat-pakat puasa dia makin ni tak ada. Lepas tu ada sahaja kita sore baru ni. Saya tindak masa duduk ngaji kolosia lagi. Ya mari duduk teriak apa yang buat. Sahaja duduk ngaji, ya budak juruh ya ni. Tapi tak sahaja nama, tapi sahaja mau lah. Duduk ngaji kolosia sekali dulu, kelas sekali. Ya kan juruh, tapi kita pun mikir ingano kan tindak hak juruh-juruh. Ingano kita boleh tuk lelaki macam ni. Ingano kita boleh suruh suami di sini. Yang mari mengayuh hak kita ya tahu apa yang kata awak ke mana yang kata. Amo ni tepi jiran tepi rumah ni amo lekat hutan habis lah. Lekat hutan dia mau tepi rumah-rumah ni sampai berpuluh-puluh ribu. Tak kata kenapa? Yang kata tak leh kena awak cakap apa kena curi bertai untuk nak bituk lelaki tu makan. Tu lelaki tak ada kerja, tak ada buat tu buat ni, tak ada motong, tak ada apa, tapi nak makan atas bini. Satu malam, hayo goyang. Teriak belah-belah goyang kat ama tu. Satu malam saat ni tu lelaki yang bangun pukul satu malam, tengok hidai dalam saji tu tak ada gapo segala, ada budu dengan ular. Apabila ada budu dengan ular, dia buka saji pak, tengok tu bini dia saat ni, dia ulih anak lelaki kelamu. Dia ulih anak lelaki kelamu, panggil bini bangun, pak lutut bini. Sepak bini, cekik dekat bini, waliyahzubillah. Ni kah kita nak keluarga-keluarga kita di hari ni, kita nak pada macam ni kah? Ataupun keluarga-keluarga kita, kita nak lagu ni ke dalam rumah tangga kita? Kalau kita tak sih kepada keluarga macam ni dan pesan ni, di hari ni kita kena ambil orang masuk dalam rumah kita daripada orang mutadayin, yakni orang yang beragama dengan Allah dan orang yang kenal pada Allah dan orang yang kenalkan Nabi dan orang kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah di dalam rumah tangga kita ni assalamah wal aman, yakni kesejahteraan dan keamanan.
Ambil cara Allah. Apa cara Allah? Baca Quran dalam rumah. Nak masuk dalam rumah, salat assalamualaikum. Demo dalam salat dalam rumah jawab waalaikumsalam. Lepas tu duduk dalam rumah, kita pun malam-malam panggil orang tina kita. Kalau kita ada anak yang kecil ataupun anak yang umur 4-5 tahun dah, kita gerak bini kita. Meroyak dah ni. Cara nak wibina kan keluarga-keluarga yang berbahagia, panggil bini kita. Dek-dek, buat nak sebulan buat dua kali apa dah? Sebulan 4 kali ataupun sebulan sekali. Gerak bini kita. Hak jatuh gerak bini. Kalau bini gerak pe, be bangun pe. Dalam pukul 1 pukul 2 ataupun apa dek-dek bangun dek, kita bangun bi asmain. Mula-mula kita buat dengan apa kita semayan tahajud, semayan qiyamul lail. Ataupun panggil anak-anak kita yang halu umur 7 tahun bangun semalam semalam senang. Dalam sebulan sekali panggil bangun. Kemudian kita sudah semayan 4 saat ni tu dan barakah kita pun bertobat dengan Allah Ta'ala. Lepas pada tu kita doa, ya Allah, ya Ilahi, mintalah menjadi aku dan isteri aku keluarga yang berbahagia. Ya Allah, mu'ampunlah dosa aku, dosa isteriku. Isteriku banyaknya tolong aku, banyaknya khidmat pada aku, banyaknya bantuku. Jadilah dia orang soleh dan dia bersamalah dengan aku di syurgamu, ya Allah. Bangun waktu malam teriak dengan Allah, we are not dekat tepi dengan dia. Ni kita yang duk bangun untuk lelaki, anak tidur tepi kita tak gerak, anak tak bangun subuh kita tak ada apa, tak ada murid, tak ada apa. Ini silap kita ni. Ini bukan cara Nabi ni. Karena kita kena fikir Allah Subhanahu wa taala beri anak kita amanatun, ialah satu amanah, satu kiriman daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala wirta kita. Ini satu amanah daripada Allah, satu kiriman daripada Allah. Benda ini akan ditanyakan oleh Allah, akan disoal oleh Allah Taala di akhirat nanti. Kalau anak kita tak jujur, Allah Taala akan tanya, muasif dia lagu mana tah dunia dulu. Kalau harta kita pergi duk main judi, harta kita duk pergi jual makan reba, maka harta kita akan ditanya oleh Allah, harta yang kui kau muda buat gapo tah dunia. Ibu-ibu bapa yang dihormati, kita kena fikir di hari ini, kita kena suluh di hari ini. Dunia ni tak nak molek akhir sangat dah. Umur tak lama dah. Ilamat-ilamat duk tubik sama Tuhan kata kan. Akhir-akhir zaman tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Ni ilamat akhir zaman. Ini ilamat akhir hujungnya dunia. Apa yang Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran, Tuhan kata iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila digonjang-gonjangkan dunia ini. Apa gonjang? Bombing kocok situ, bombing gepa situ, bombing gepa. Akhir zaman ilamat nak gapa kiamat yang dekat-dekat, yakni banyak tergempa bombing. Tapi tempat kita tak mari gini. Cuba kita tengok masa tu amak duduk di Syam, amak duduk di luar negara, di negeri Arab, amak semayang Jumaat. Hari itu hak berlaku sungguhnya, buat kita duduk semayang Jumaat di Syam ataupun di Syria. Tu khatib baca khutbah, patu buat kita duduk semayang saat itu pelajar-pelajar semayang Jumaat rakaat yang kedua. Di dalam kita qiyam saat itu, orang duduk qiyam saat itu dalam rakaat dua, jadi wasa nak rebah. Kerana puasan apa? Duk-duk setelah akhbar tubik, berita tubik kata bombing di Lebanon gepa. Bombing di Lebanon ada terdenyum, ada gepa, ada kocok bombing. Jadi buat kita semaya di Syam ni berasa nak rebah ke depan. Tapi tempat kita di hari ni belum bombing gonya lagi, belum bombing gepa lagi. Tapi orang panggil lagi kan datang, ia akan mari tempat kita. Sebab tu ibu-ibu dan bapa,
benar ni belum nak datang ke tempat kita bumi nak ganye. Dan pula bumi kata Tuhan kata nah, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan akan bawa keluar oleh bumi akan karo-karo yang ada di dalam perut dia daripada mah dan perak dan reta apa saja. Bumi akan waktu habis ni. Tengok di akhirat ni. Dulu telefon darat dulu. Ni. Tak ada ni. Amo ingat telefon ni sebelum ada magi negeri luar. Jadi tahun 2002 tuk di Amerika utuh. Masa tu Usama Bin Laden tengah duk masyur, tengah duk timur sangat-sangat. Tapi tuk di Amerika, di New York saat itu utuh, mari 100 lapis tu utuh. Masa tu telefon tangi tak ada timur lagi. Masa tu telefon kau dah telefon umum. Orang panggil bahasa Arab panggil Al-Hatib, bahasa kita telefon umum. Noyak kata di hari ni dunia yang global dia, global dia tak comel dan akhir-akhir sangat. Ya waktu baik habis, waktu baik semua apa perkara yang ada di dalam perut dia. Ni telefon ni timbul lama dah ni. Lebih kurangnya dekat-dekat 20 tahun. Dulu ingat dah hak timbul mula-mula dah. Hak besar tu tak sing bakar tu. Lepas tu telefon hak je hak apa Nokia tu, kalau kita punggahnya ni mampu dah kan tu. Masa tu tadi pun timbul masa tu harga dia 37,000. 37,000. Nah yang kata dulu tak maju, tapi lo ni maju. Di sini dulu kita tak nampak. Tuhan sebut di dalam Quran kata ahli syurga dengan ahli neraka kecek kemari. Kalau kita banding lo ni, ahli syurga duk tah pala kita tah langit ni. Ahli neraka duk bawah ni. Lepas tu ahli neraka dengan ahli syurga yang ada kecek dengan orang yang jaga neraka. Yang kata, hei, ada kedak sianung bin sianung di dalam syurga ni? Dah, supaya kita orang kampung sadek dengan orang jalan. Kamari waris kita ada jalan. Mungkin dah ada motor eh. Kita punya, oh, pia nama mak. Ataupun nama iya je. Ya rumah tepi dengan rumah bina masalah. Oh, kita tak kenal. Oh, waris kita. Lepas tu ahli neraka yang tanya buat jaga neraka tu. Mungkin ada dia tu duduk dalam syurga. Oh, kenal. Ha, waris mah. Sedara mah tu. Ha, dah. Kamari kalau kita tengok rasa tak nampak. Learning dah. Dulu kita rasa tak nampak tu. Hei, royak dalam syurga. Learning. Nah, walaupun duduk jauh. Kalau kita kek-kek telefon, dia mau duduk Mekah. Dia mau duduk Mekah, dia tengok. Tak pergi ni. Boleh tengok muka. Jadi kita nampak. Ahli syurga duduk kek-kek dengan ahli neraka. Walaupun dia tu jauh perjalanannya. Jauh jarak ke. Tapi dia boleh apa? Boleh kek-kek gimana? Supaya kita lani nak kek-kek dengan orang Mekah. Nak kek-kek dengan orang duduk Bakar. Boleh tengok muka pada lani. Ni yang tak kemajuan, bumi yang akan waktu berikan perkara-perkara yang kemajuan di dalam diri dia. Sebab itulah ibu bapa, di hari ini dunia ni, noyaksanya, dunia ni orang panggil sangat-sangat akhir. Lepas tu anak-anak kita, kita kena jaga. Ada satu orang, nah, dia dah pisah nak ke anak. Dah, tapi tak dapat anak. Tapi kita yang dah anak, kita kena jaga. Ini amanah Allah yang kirim pada kita. Karena di akhirat esok Tuhan akan tanya kita. Tuhan tanya mana lagi? Ingat, ketika kita nak mati. Nah, nah, kita ambil cerita ni. Apabila seorang saat ni tu nak mati, kaman dia dekat-dekat nak mati, Allah Subhanahu wa taala ambil nyawa di mana? Tuhan kata kullu nafsin zaiqatul maut. Tiap-tiap benda yang bernafas itu akan mengejak dan akan rasa kematian. Kaman dia orang-orang nak mati semua ini akan ditanyakan oleh Allah di dalam kubur. Kaman dia orang-orang nak mati ini, apabila dia nak mati dia malaikat buka lek ni. Kalau kita duduk tah dunia raja semaya. Yang malaikat buka sayap yang lekan ni. Kalau fok malas semaya, tak biasa mari sejik, tak biasa mari jemaah. Kalau jatuh tak biasa mari jemaah, tak biasa mari sejik, tak biasa mari semaya raya. Malaikat apabila dekat-dekat yang nak mati, malaikat buka lek kiri. Pernah ni, dua sayap. Malaikat Jibril ada 900 sayap. Satu-satu sayap akan gawal, akan melipuh di antara langit dan bumi. Orang panggil katuk langit bumi dengan satu sayap. Kamu di kalau orang ini dia satu amal baik,
Ya duk tah dunia ya rajin baca kulhu. Ya duk tah dunia ya rajin baca Al-Quran. Dia duk tah dunia rajin selawat di atas Nabi. Dia kasih kepada Nabi. Dia rindu kepada Nabi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh malaikat Jibril buka lid ni. Alik ni tu nampak belaka ahli syurga, nampak nikmat syurga, nampak tu nampak ni daripada nikmat-nikmat daripada kebajikan, nampak bilik-bilik yang dekat sana. Sebab dia mati, Allah nampak pejam mata rapak ya, rapak pejam mata, nampak senyum ya, mayat yang pun nampak comel weh, nampak molek mayat dia. Tapi seorang lagi apabila mati kita tengok mata belalak, suruh mucat tak mau mucat. Semua la ilaha illallah paling muka pian. Murid kita pada mata belalak ajak mengucap. Kita ajak ya, mengucap ya. La ilaha illallah. Tak mengucap. Murid kita pada mana lembu ku duk mana, kebun ku lagu mana, duk gaduh hatu. Ha ni kita ya kan? Ya tengok lek kiri dia, ya akan nampak apa dia? Ya ni nampakkan benda-benda tak ada bagi dia daripada azab-azab api neraka. Pastu orang nak mati nak besar ke apa? Kadang-kadang buah-buah dia pergi pubak saat ni duduk jadi tak turun salah satu di sini. Amal dia royak semua dah orang dia pergi pubak. Pubak lah mana-mana pun, tok bomo mana pun. Nah, ingat molek. Kalau kita hidup hari ni, kalau kita tak ada buat tahlil, kalau kita tak ada baca kulhu langsung, hadiah kepada tok nenek kita, maka payahlah rezeki kita tah dunia. Dan susahlah kita hidup tah dunia. Dan pula orang yang kubur yang akan berdoa kita. Jadi kita saat ni tu kita duk tengok seorang setengah-setengah ni amal royak belaka. Siapa ya nak berjaya, nak mudah dalam sakit teh, yang pertama sekali kena sedekah tu. Pagi-pagi sedekah boleh 20 kau, boleh 10 kau. Sedekah niat tolak bala. Sedekah niat tolak bala kerana nak timbul berbahagia di dalam rumah kita, nak timbulkan kebaikan lewatnya. Kita sedekah boleh 10 kau, 20 kau untuk tolak bala. Yang kedua, kita saat ni malam Jumaat ibu bapa. Kerana tok nenek kita klik belaka ni, sebab tok nenek kita klik malam Jumaat. Orang tua-tua kita tinggal reta kita ni, tinggal saka pada kita, ia akan klik malam Jumaat, klik ziarah anak cucu dia. Sebab tu orang mati ia teriak duk lain kubur. Ia teriak kenapa tengok ayat dia katanya, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man salihan inna muqinu. Fafadulai kubur yang berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabbana hi Tuhan kami, absarna telah melihatilah oleh kami ya Allah. Kami nampak ya Allah lai kubur ni dengan ceking ya Allah. Dalam kubur lai kubur dengan azab ya Allah. Dalam kubur ada ular mata berapi ya Allah. Kami nampak dah ya Allah. Rabbana absarna. Hey Allah, kami nampak dah azab kubur ya Allah. Kami nampak dah daripada ular yang berapi ya Allah. Oh takut. Orang lai kubur teriak tumpik air mata. Wasami'na, kami dengar dah. Kami sudah dengar dah tah dunia dulu orang ayat tah, la kubur mu akan jumpa dengan muka naki. La kubur mu akan jumpa dengan menggawa. Ana agak-agak panggil ular-ular yang mata berapi mu akan temu. Kami ni kami dengar ya Allah. Ha kami dia farji'na na'man saliha. Ya Allah minta mu hantarlah kami mari ke dunia ya Allah supaya kami nak buat amal yang soleh ya Allah. Inna muqinum, kami yakin. Sebab tu ibu-ibu dan bapa di hari ini kita kena suluh gapo? Kena suluh selepas pada kita mati ni. Lepas tu kita kena suluh nak ibu bapa kita, nak ibu bapa kita duduk dalam kubur pun sini, anak kita atas dunia ni pun sini. Anak kita, kita kena hajar baca Quran pagi-pagi. Malam Jumaat kita kena buat tahlil. Anak kita hari-hari kena hajar Quran rati. Hajar baca Quran, mula-mula kita hajar baca apa? Hajar Bismillahirrahmanirrahim mula-mula sekali. Lepas pada tu kita hajar Fatihah. Lepas pada Fatihah kita hajar baca Qul Hu.
Lepas pada kulhu kita hanya bacanya kul ya ayyuhal kafirun ataupun kul ya ayyuhal kafirun kul a'udzu birabbil falaq. Kita menaja benda ni. Karena budak ni Nabi katanya ibu, ha Nabi sebeda di dalam satu hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahuma yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani aw kama qala. Nabi katanya kullu mauludin, tiap-tiap anak yang dilahir itu, anak kita yang lahir tu pergi mari ni umur 10 ni, dia ni yuladu 'alal fitrah, dilahir akan dia di atas kesucian seperti kertas yang putih ni. Budak hak baru beranak ni, sumpah dengan kertas ni, tak ada dakwah, tak ada tulisan, tak ada biru, tak ada hitam. Hak tu Nabi kata, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, tiap-tiap anak yang dilahir, dilahirkan dia di atas kesucian. Tapi fa abawahuma, maka dua ibu bapa inilah, yuhawwidani, meyahudikan dia, celuk dia jadi Yahudi. Mana Yahudi? Kita khabar dak ibu bapa ajar anak kita berdeca, siapa dia ajar? Nabi ajar kita anak berdeca? Tak ajar. Nabi ajar anak saat itu suruh baca Al-Quran. Tengok Imam Syafi'i rahimahullah, umur 4 tahun duduk dalam perut yang itu, mak ya kandung ni, Imam Syafi'i kandung paling lama kan ni, daripada Imam Abu Hanifah dan pula daripada Imam Malik. Daripada Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad Ibn Hanbal, Imam Syafi'i yang paling lama duduk dalam perut. Lama mana ulama kata duduk dalam perut ibu? Yakni 4 tahun. Imam Syafi'i duduk dalam perut 4 tahun. Kemudian ketika mu'ya kandungkan Syafi'i di dalam perut ni, Allah, Imam Syafi'i apabila dia beranak, dia ingat dah Quran separuh. Ingat dah Quran separuh, setengah daripada 15 juz Quran ya ingat dah. Imam Syafi'i nak ayat kata mok dah baca Quran, mana ayat cerita Imam Syafi'i sikit. Jadi kita nak wi anak kita jaya, asal anak kita sepah kertas keping ni yang cuci. Tapi kita meyahudi, kita menasara dan kita memajusikan. Anak kita lah ni legging tu banyak kan, ajar cara sembah, cara amalan pelat-pelat dalam legging tu kena beringat lah ibu bapa. Kena tengok tu lah anak-anak main telefon pun nak tengok nanti. Ni kita nak ambil pada tangi anak kita, tak berani gapo yang dia duk main, gapo yang dia duk buat, kita tak biasa tanya, tak biasa ambil tengok, tak biasa peduli. Apabila anak punah baru kita nak pergi, susah lah. Kadang-kadang bapak sampai kerja pagi sampai malam, bawa klik tengok anak tidur, tubik kerja dah, klik malam nak jumpa anak tidur dah, pagi esok tubik pagi anak tak bangun tidur lagi, nak kecek dengan anak, nak nasihat dengan anak, nak makan nasi sekali dengan anak pun tak ada. Ini salah satu salah kita, salah kita, silap kita cara didikan, silap cara terbiah kita, silap cara asuhan kita. Kita nak ambil anak kita ju, tengok anak dia maju, kita rasa sejuknya hati. Tengok anak dia mau baca bismillahirrahmanirrahim, kul ya ayyuhal kafirun, dia baca mana-mana, la a'budu ma ta'budun. Anak dia mau riuh lah umur dengan baca Al-Quran. Malam Jumaat bakal baca tahlil kul huwallahu ahad Allahus samad. Tapi anak kita tak ada boleh buat benda ni. Sebab apa? Kita tak ada nak cara kerja sering, cari duit sering, klik mari anak tidur, esok nak tubik anak tak bangun lagi, tubik lagi, we duit saya. Khabar-khabar anak kita tu punah, lepas mana kita tak ada nak fikir. Nak simpan tu anak sudah punah, dia punah payah sikit lah nak fikir bagai punah. Ni kita kena fikir ibu bapa di hari ni, anak kita nak buat lagu mana wijaya. Tengok Imam Syafi'i, dia umur 5 tahun. Ketika ni Imam Malik saat itu duduk mengajar, mengajar saat itu Imam Syafi'i duduk di belakang sejid tu. Misalnya pos sejid ni lah, Imam Malik duduk mengajar depan tu, Imam Syafi'i duduk belakang ni, umur budak 5 tahun dia masa tu. Umur Imam Syafi'i ini hak kita ada berpegang mazhab Syafi'i inilah. Duduk di belakang sung Imam Syafi'i. Duduk dalam belakang saat itu, kama di Imam Malik dia baca kitab haddasana. Imam Malik, Imam Syafi'i saat ni dengar Imam Malik duduk ngajar, dia saat ni dengar-dengar, lepas tu dia kalai tak ada, buku tak ada, buku tak ada, dia ambil alia ya. Dia tulis di tangan.
Ya tulis-tulis email balik duk baca ni, ya tulis-tulis-tulis di tangan dia, dia sapu. Apabila email balik saat itu ngajar-ngajar pula, dia pun tulis-tulis, lepas nanti apa-apa dia sapu. Kemudian dia email balik tanya dia, ya bunayya, masa taf'an? Hei budak, gapo muda buat di belakang tu? Napa mu mik aliyo mu cuik jenah? Aliyo jenah dah, teh aliyo mu tulis-tulis, mu sapu. Ko mano masa taf'an? Apa yang engkau memperbuat hei budak? Ya kata ya syekhi, hei tu guru, amo duk ngaji tapi amo tak ada kalam, amo tak ada kitab, amo tak ada buku, tapi mau ngaji amo dengar tu ayat, amo tulis ngak aliyo amo di tangan, lepas pada mau ngapai ngak mampu. Ini budak satu budak yang cerdik. Amo 5 tahun ingat Quran separuh, ingat Quran 15 juz. Allah, kita nak dak anak kita macam ni? Kita nak dak anak kita ingat Quran? Kita nak dak pada anak kita jadi soleh? Anak kita berdoa kepada kita selepas pada kita mati, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Hey Allah, minta mu ampunlah bagi aku, minta mu ampunlah bagi ibu bapa aku ya Allah, dan kesiablahlah kepada ibu bapa aku semacam mana ibu bapa siablah pada aku. Kita nak ragu ni. Imam Syafi'i amma 5 tahun pandai dah menulis, amma 5 tahun ingat Quran separuh dah, tapi kita di hari ini anak kita 10 tahun ingat gapo tidak daripada Al-Quran, boleh baca gapo tidak, pandarogi hasmaye, pandarogi hamasallah kugamu, pandarogi masallah bi asmaye, pandarogi cara baca Quran, ha kita kena fikir. Kalau kita nak beri timbulkan keluarga-keluarga kita yang berbahagia, ni kita kena ambil benda ni. Nah, ambil benda ni ibu bapa. Nah, kita kena cara anak kita beri molek. Nah, anak kita berga ni. Cuba kita tengok, tengok anak kita tepi mak kita. Allah, anak dia jadi ngaji alim-alim belako. Sedak tengok mata sejuk yang mau tangga. Sepo syurga dah dalam dunia. Anak ia pandai belako gismaye gisejik pakai pio putih gisejik ayah padak kesejik mau duduk rumah baca Quran, duduk rumah buat benda molek. Anak yang ngaji klik rumah ke pakai baca Quran punya seriang le rumah, tapi mau kita bunyi ngal lagu lah, bunyi ngal doteri lah sendiri. Ha, ini kita kena fikir kalau kita nak bagi anak mana anak kita macam ni. Ibu-ibu dan bapak deh, malam-malam kita kena berdoa ganti. Lepas tu anak-anak kita, kita kena panggil makan nasi sekali ratik. Ni pok kita kan kadang setengah-setengah tu tak ada panggil langsung anak kita saat ni. Mari makan nasi dengan kita, kita nasihat pada dia, kita royak pada dia. Dia saat ni tu lagu anak kita kena nasihat kat anak kita. Lepas tu orang royak semua dah, anak kita jangan kita kata hudup. Jangan kita duduk sumpah. Jangan sumpah. Nikah budak pesing tak reti, budak pesing bengang, budak pesing kerah peruk. Lepas tu kita ada buat lagu mana? Tiga kita mengandung tu kita akan hidup tak pala gerai hidup mana? Ya balik ke sifat orang jatuh, maka tiap tu tu bukan nak takir dah ni. Orang jatuh kalau kita kira mari hidup nane tak meja. Wahin nane tak meja, buka kedah tak meja. Duk kejap situ saja boleh pokoli siapa 4-5 orang. Tu apa yang ngatuk orang jatuh? Lepas tu orang tina perangai dia berakhir kan? Wahin ngecek tak pala gerai hatuk laki dia mau tutup laki dia mau ni. Jadi kalau kita berakhir lagu ni, kita susah sikit ibu apa kita nak tukar ni. Pelan-pelan lah ni orang ceramuk, lain telefon banyak lah ni. Orang duk kecek hari belakang di hari ni, nak wik kita sedar. Nak wik pokok kita kabar, kita tengok ibu bapa baru ni. Ketika kawin baru ni kita tinggal ingat dah 2 bulan. Fuad duk nara nak pergi jalan tak boleh. Fuad jalan nak main nara nak pergi taning tak boleh. Kemudian ketika tu kita tak taning jalan ni bombing yang sangat-sangat luar. Tapi kita rasa sepik tak tika tu. Ha tika kawin. Lepas tu tika kawin baru ni tu bomoh di anaman yoyak kan ibu apa. Ia kata belum pada kawin baru ni kan. Surat si compu. Tahu tak surat si compu? Surat apa? Surat si compu tu? Yang surat agama kan? Surat pendaftaran tulis kata surat bagi budak ni beranak hari gapo lahir hari gapo patut cocok buat sing tu bila. Mula-mula tu Pak Anamai Royak kata belum pada kawin ni surat ni sebelah T pulau T yang sebulan.
Tapi apabila timbulkan COVID tu sebulan, dua bulan, pok kita tak boleh pergi ke mana. Tok lelaki hadap malik nak klik duduk rumah. Bini hadap kerja kok golak nak klik rumah, misalnya kita tak. Hadap kerja kok kerabi tu klik duduk rumah juga tak boleh nak pergi ke mana. Tok lelaki duduk malik pun tak boleh pergi malik. Dah klik duduk rumah. Lepas tu bangun nengung. Lepas tika COVID tu. Nengung mana? Surat si jumpu hak 10 T tu. Jadi bomo tak ada nak tanda siapa berpuluh-puluh T. Bomo kata boleh COVID ni boleh lah. Boleh praktik gapa. Orang panggil fox gapa. Orang panggil bunik boleh untuk gapa. Haa praksumpan orang panggil. Boleh buat benih. Boleh buat benih. Haa ne. Boleh buat benih. Buat kena. Ada apa dia tengok ni mikmuh dia ataupun tengok iyah ya pah ya pun musim-musim kata dia tak boleh pergi lebak wui nak pergi tak boleh nak pergi malik fikir tak boleh kajak yang malik tak pergi bak wui hadut boleh tani nak klik tani tak boleh duduk di dalam semua tak boleh melekat tu apa belah lagi bak wui si tu pahwini pun tak pergi jatuh musim-musim kot nyata yang datang. Sebab tu bawa mata boleh kawin baru ni hikmah sah orang panggil boleh naik orang panggil boleh pok sampai apa orang panggil pok ni ataupun orang panggil apa sumpan orang panggil. Sebab tu hikmah daripada boleh baru ni ibu bapa cuba kita fikir lah tu hello kita sedang langkah tu kita tengok ibu bapa Malaysia di hari ni tengok lagi kawin dia naik banyak lagi siapa beribu-ribu siapa ratu-ratu. Di Mekah sendiri lah ni ada 500 hari lagi. Dan pula di mana ada? Di mana kawasan kita ni dah Malaysia, Indonesia tak habis. Tapi kita tiga wilayah ni Taning, Jalan, Menara ni COVID tak ada ada. Dengan sebab apa ibu bapa? Sebab apa Taning, Jalan ni kita kena berasa beruntung sangat-sangat kerana di bombing Taning kita ni ada al-ulama. Ada al-awliya. Bombing ini ardul ulama wa ardul awliya. Bombing ini orang panggil bombing wali-wali dan bombing ulama-ulama. Banyak lagi ulama-ulama di tanin kita berdoa waktu malam di titik amata. Ramai lagi teruha tua-tua sikit doa dengan Allah Ta'ala di titik amata pada waktu malam. Sebab itulah ada orang kita pergi sana nah, pergi ke Indonesia, pergi ke mana pun dia percaya kata di tani ni bombing berkat dan bombing banyak ulama-ulama. Lepas tu di sini kita tengok tahun ni, tahun ni yang mau jalan mu'luk ni apa kita nak pakai mikir ibu bapa ni. Bukan kita nak kecek semata nak suka-suka, nak suka tu nak ada kot lah. Tapi kalau suka telajak-telajak ya Tuhan tak kena mana kot. Kalau suka telajak-telajak sebab Nabi kita banyak teriak. Nabi waktu malam banyak menangis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu ayat mari kata kalau mu banyak suka atas dunia, akhirat esok mu banyak teriak. Tapi kalau tak dunia membangat banyak tangisan, banyak teriak, ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah, ampunkanlah kesilapan kami, ampun dosa anak dan isteri kami, ampunkanlah ibu bapa kami, teriak semua nak-nak malas seperti Umar Ibn Khattab. Umar nampak bekas sini. Umar Ibn Khattab dia teriak dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai mata dia nampak bekas air mata. Supa air jara di mata dia teriak dengan Allah, ya Allah aku zalim kepada rakyatku, ya Allah aku ada silap dengan rakyat. Malam-malam ya salah satu dia ambil pukul, ambil rotel pukul belakang dia. Ketika Umar mati nampak bekas dah belakang dia bekas rotel. Kenapa? Karena Umar kata aku takut Allah Ta'ala azabku satu hari, belalah aku azab dulu di atas dunia. Ini ibu bapa kita kena banyak menangis dengan Allah, banyak teriak dengan Allah. Lepas tu kita tengok lah ni amal buat mauluk mari, mauluk ataupun maulid nah. Mauluk ramah hari kita buat tahun ni. Alhamdulillah berasa suka sangat. Amal ingat klik luar-luar negeri mula-mula dulu orang kita kurang mauluk. Kadang-kadang bukan orang kampung tak sewa, ia banyak orang netek. Dia mahu tahu jangan lewat muluk. Muluk-muluk ni berdoa, dia mahu tahu. Muluk-muluk ni tak boleh buat benda Nabi tak buat. Dan selepas soleh pun tak ada buat. Lepas tu kita buat benda Nabi tak buat ni tak boleh. Masa tu, masa mau klik tu, orang-orang tertengah muluk. Lepas pada tu,
Ambo jalan makhluk ni dekat-dekat 10 tahun dah. Dek jalan mari jalan-jalan saat ni tu. Nah rumah ke rumah ke pun belukar jabat kalau kahwin ni dek di rumah ke rumah buat speaker apa itu ni. Tapi tahun ni kita tengok seluruh masjid di dalam taning jalan kita ni seluruh buat makhluk. Seluruh sekasih ke Nabi. Seluruh duk selawat tah Nabi. Seluruh duk rindu kepada Nabi. Seluruh duk sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serata. Lepas tu kita berasa kata tahuning ni. Di dalam taning jala kita ni. Kita berasa ada Allah Ta'ala nak bagi benda kebaikan ke untuk orang-orang taning jala naga. Daripada rahmat kana Tuhan katanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuh akan dikau ya Muhammad malaikat untuk jadi rahmat dan kasihani kepada seluruh alam. Jadi dengan sebab kita selawat rumah ke rumah, pintu ke pintu, tangga ke tangga, masjid kepada masjid dan lorong ke lorong, kita rasa tanin kita jalan kita satu hari kita rasa pun masya-Allah lah rasa ada rahmat segapo yang Tuhan nak bagi di kampung kita, di kawasan kita, di tanin jalan ni rasa tu banyak Tuhan nak bagi benda-benda kebaikan. Haraplah pada pokok kita berdoa, ibu-ibu dan bapa doalah kepada semua kita umat Islam ini sebagai jadi umat yang selamat, umat yang aman dan damai dan umat yang boleh jagakan titah-titahan Allah di dalam tanah jala kita ni sebagai orang yang taat pada Allah, orang yang gapo ibadat pada Allah, orang yang dapat boleh jagakan keluarga-keluarga kita selamat dunia dan akhirat. Kemudian deh pada tahun juga banyak kita tengoknya ilamat-ilamat yang Allah Ta'ala bagi deh. Lepas tu kita kena tengoklah. Lepas tu kita kena cepat-cepat kalau kita ada salah dengan Allah yang kadang-kadang semakna-makna katanya kadang-kadang yang anak kita saat ni tu tak juruh pun sebab kita ke kadang-kadang. Amo nak cerita satu raja. Raja saat ni tu masa yang muda-muda yang biasa ada siung anak dara. Raja ni masa yang muda-muda yang ada biasa siung anak dara. Orang raja kan. Orang kena hebat. Masa muda-muda dia ada siung orang, ada siung anak dara orang. Kama dia ketika apabila yang nak raja sendiri dia dapat anak tina. Ni kita kena ingat ni. Kita kena ingat gapo yang kita buat dan gapo yang kita sudah melaku, gapo yang kita sudah mengada, kita kena ingat. Karena raja ni dia masa muda dia ada buat satu kejahatan, yakni ada siung tina ataupun perempuan seorang. Kama di ketika dia nak raja sendiri orang panggil kelamban lang, nak duk tah balang dia tah kerusi dia. Satu hari dia dapat anak tina, anak perempuan seorang. Dapat anak perempuan seorang saat ni dia suruhkan tentera-tentera dia tu jagalah. Takwi orang kena, takwi orang buat gitu gini, takwi orang siung, takwi orang baca lah. Bagai-bagai yang tenang. Jaga dengan tentera-tentera dia, tersiwi orang gangguan kepada anak-anak dia. Tapi takdir Allah. Ini kita kena ingat ibu apa. Kadang berlaku ke anak-anak kita, kita kena ingat ni. Berlaku gapo lah ni. Kita kena ingat. Jambil muda kita buat gapo. Kalau kita, anak kita di hari ni, macam kita misal. Dan anak raja ni apabila dia duduk jaga habis diri, jaga-jaga siap dah dah. Satu hari dia duduk jaga lah kota nah, dengan amat-amat besar. Ada satu laki-laki masuklah kota. Jalan di hadapan tentera. Tentera nak buat apa tadi? Tiba-tiba dia pergi kucuk, pergi siung anak raja. Raja tengok nak buat apa tadi? Raja kata, astaghfirullahalazim. Dia ingat lalu dah kata masa muda dia dulu dia ada buat satu kejahatan. Lepas tu nak rayak kepada ibu-ibu dan bapa. Kalau di hari ini, kalau kita ada silap dan salah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita cepat-cepat kita bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Patut cara kita bertaubat dengan Allah ni lagu mana ibu apa? Taubat munajat nah. Pakak-pakak buatlah taubat saat ni tu bukan kita duduk saja kita taubat tak jadi.
Kalau baca astagfirullahalazim pun tak jadi lagi. Dosa besar kita tak lupa. Ada setengah-setengah tadi pun mari kata, ya bapa, ya kata masa muda mani amal dah biasa minum Allah. Allah amal sesanya, amal silah. Nawak lagu mana amal ni nak mislepah daripada masa muda kejahatan amal daripada minum Allah. Pernah berzina, nawak kuana. Sebab tu ibu-ibu bapa semua, karena dia cara kita bertaubat kepada Allah ni tiga syarat. Kalau kita nak Allah Subhanahu Wa Taala terimakan taubat kita dosa besar, hak kita sudah melaku. Salah satu anak kita tak juruh dengan sebab kita masa muda kita tak juruh. Masa muda kita sebesar lebih, anak kita lah ni pun kadang-kadang nak jadi lebih mengikut kita. Kalau kita tak ada bertaubat dengan Allah, tapi kalau kita di hari ni bertaubat sungguh-sungguh dengan Allah, teriak dengan Allah, menangis dengan Allah, Allah Ta'ala terimakan taubat kita. Insya Allah dengan taubat kita menjadi cuci seperti kertas yang putih. Kamu